Halo Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan berbagi tips dan trik cara scan dokumen dan menyimpan dalam format PDF menggunakan aplikasi Cam Scanner. Buat kalian yang belum punya aplikasinya, silahkan download di Play Store seperti ini. Yang ini ya guys. Di sini karena saya sudah mendownloadnya, maka langsung saja kita pergi ke tutorialnya. Cara menggunakan aplikasi ini sangatlah mudah. Kalian hanya perlu memotret dokumen dan berkas yang ingin dijadikan bentuk PDF, lalu mengatur editannya, kemudian menyimpan file tersebut. Pada tutorial kali ini, kalian bisa coba bagi pengguna Android maupun iOS. Berikut saya akan jabarkan langkah-langkah penggunaannya. Buat kalian yang belum subscribe, ada baiknya jika klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke guys, caranya seperti ini. Kita klik kamera, ya ini. Maka akan tampil begini. Di sini ada beberapa pilihan ya. Bila kalian mau memilih dokumennya akan dibuat seperti apa. Untuk membuat PDF, kita pilih dokumen ini, kemudian arahkan kamera ke berkasnya. Nah, kemudian kita bisa mengcrop untuk mengepaskan gambarnya. Kita tarik-tarik ini. Jika dirasa sudah pas, kita kemudian pilih tombol ini untuk langkah berikutnya. Oke, gambarnya akan otomatis lurus. Di sini ada pilihan pencahayaannya. Kalian pilih saja sesuai keinginan, kemudian pilih centang ini. Kemudian kita scan lagi berkasnya. Lakukan cara yang sama ya, seperti langkah pertama tadi. Oke, sudah ini berikutnya. Lakukan hal yang sama sampai semua berkas terkumpul. Misalkan kita bisa mengarahkan kamera tidak posisi lurus, misalkan seperti ini, nanti gambarnya otomatis akan lurus sendiri. Kita tinggal tarik aja seperti ini, dibuat persegi ya. Nah, seperti ini kan. Hasilnya nanti akan terkumpul di sini. Untuk mengubah ke PDF, tinggal pilih PDF di atas ini. Oke. Untuk mengganti nama, silahkan klik titik tiga ini, kemudian isikan nama. Oke, kemudian kita bisa bagikan atau kirim. Misal kita akan ngirim ke WhatsApp ini. Ya, sudah terkirim dengan formatnya adalah PDF ini. Kita buka.
Oke guys, ini adalah aplikasi sangat rekomend buat kalian. Oke, sudah selesai. Nah, demikian tutorial konversi dokumen menjadi bentuk PDF. Pengguna smartphone tidak perlu lagi repot-repot mendatangi jasa scanner untuk mengubah bentuk dokumen, sehingga dapat mengurangi waktu pekerjaan Anda.